dunia, bukan untuk bertemu antara satu sama lain, tetapi untuk membina sebuah mahligai yang indah atas semangat prinsip satu Malaysia yang menjadi ikatan yang tak boleh dirongkai. Kami anak Malaysia, kami berdiri megah, sama kita teguh maju ke hadapan mereka. Kami bangga. Satu detik dan peristiwa yang melambangkan satu lagi prakarsa yang sangat bermakna ke arah memupuk perpaduan nasional berasaskan pada prinsip dan semangat satu Malaysia. Malam yang semua bermakna ini, Malam Merdeka Satu Malaysia, pada malam ini tak mungkin menjadi kenyataan dan tidak boleh dilangsungkan kalau tidak melalui usaha gigih serta pengaruh besar yang lahir daripada kepemimpinan Maha Guru Tan Sri Haji Omar Din bin Mamuju yang kita anggap sebagai bapa kepada seni mempertahankan diri atau father martial arts di negara kita. Kita tubuh satuan seni pertahankan diri ini kerana kita nak mewujudkan, memupukkan nilai-nilai murni di kalangan rakyat Malaysia. Dan kita tubuhkan satuan-satuan seperti ini yang tersirat tidak lain dan tidak bukan kitalah benteng ketiga mempertahankan negara kita. Kita tidak layak menjadi pewaris sebenarnya.
Hanya kalau kita sama dengan mereka, berjiwa besar, berpandangan jauh, bahwa negara Malaysia kita ini kita akan bangunkan hingga sampai ke maju kejayaan. Inilah azam, inilah janji, inilah sumpah merdeka merdeka. Jabatan yang kita bina ini, saya nak bawa orientasi sampailah bahtera yang kita layari ini, sampailah kepada fajar menyingsing pada tahun 2020 nanti. Tahun 2020 nanti kita akan sampai ke tebing. Di sebelah tebing itu ialah martabatnya Malaysia sebagai negara maju yang disegani dan dihormati oleh orang lain. Selamat berjuang. Terima kasih kepada Maha Guru kita. Terima kasih kepada semua pihak. Semoga Allah akan memberkati perjuangan kita. Dengan kata-kata demikian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan malam merdeka satu Malaysia. Satu thank you.